Komda. Balik lagi di channel Jajah-Jajah. Kali ini aku lagi ada di daerah Andasmoro nih. Nah, ini ada bubur bakar goreng. Oh, sudah ada ready di GrabFood dan GoFood nih. Enak nih, mantap nih. Cicip ya. Nah, ini menunya nih. Bubur goreng. Bubur goreng biasa 11.000. Jamur. Bubur bakar. Oh, ada bubur bakar. Makan bubur aku biasa diaduk, campur-campur dulu terus diaduk. Bismillahirrahmanirrahim. Enak nih deh. Buburnya padat dan lembut. Gurih, kuahnya gurih. Jadi di sini bisa milih macam-macam topping nih. Mau di lauknya telur, ati, ampela, ayam, bubur bakar, bubur goreng ada di sini. Bisa. Ini toppingnya apa aja nih? Bubur goreng dikasih kuah. Ada kacang kedelainya, ada tomat, ada ketimun, ada suiran ayam. Warnanya lebih coklat kalau bubur goreng. Jadi digoreng dulu ya. Rasanya gimana? Rasanya enak. Oh, ini telurnya ini udah dicampur dan ini telur dikocok campur di bubur ya. Mantap nih. Ini tadi orderan Gojek nggak berhenti. Mantap ini bubur ya. Recommended nih di daerah Andasmoro. Thank you.
Ibu Lis. Ibu Lis. Lis. Ibu Lis. Ya. Mulainya buka dari jam berapa? Jam 5.15 pagi sampai 12:30 siang. Nanti sore buka lagi jam 3:30 sampai jam 9:30 malam, dua kali. Setiap hari buka ya? Setiap hari buka kecuali hari Lebaran pertama sama puasa pertama. Kalau sehari bisa bikin berapa liter? Hari biasa 25 kilo. Ya. Kalau hari Minggu hampir berapa ya? Dua kali lipatnya. Iya. Yang spesial rame semua sih. Rame semua, bakar goreng juga rame. Mie baru mau 2 minggu tapi ya udah lumayan. Bakar goreng juga lumayan. Cabangnya ada 4. Kalau dalam peleburan ada Telogosari ada 2. Di jembatan 2 depan konter ya, depan konter 1, di Jalan Parangbari 1, terus kalau hari Minggu kayak Pasar Kaget itu di Suratmo depan PDAM ada. Oh iya. Tadi udah ke sini belum? Tadi Pak Bapak. Ini nunggu tukang sayur ya, Pak? Ayo oke, terus. Belum pernah, baru kali ini. Ini mangkal di Pamulang tadi. Seberangnya McDonald's.